Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel. Untuk video kali ini saya akan membuat bootloader untuk mengatasi firmware bejat. Oke, langsung saja kita siapkan peralatan tempurnya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah card reader. Yang kedua adalah micro SD kelas 10. Yang ketiga adalah aplikasi boot card marker. Untuk proses pembuatannya cukup mudah dan simpel ya teman-teman. Kita masukkan SD card ke dalam slot yang ada di card reader. Kemudian tancapkan card reader ke USB yang ada di laptop atau PC. Kemudian kita beralih ke laptop atau PC-nya. Kita cek dulu drive micro SD yang kita tancapkan di laptop tadi ada di drive F. Kemudian kita beralih ke aplikasi boot card marker. Diekstrak dulu ya teman-teman. Kemudian klik kanan di bagian boot card marker dan pilih run as administrator. Nanti tampilannya seperti ini. Dan perhatikan untuk settingannya. Untuk choose disk kita pilih drive F. Kemudian untuk two partition and format kita checklist. Kemudian untuk choose your bin file klik open dan pilih you boot bin. Dan terakhir klik make. Dan nanti apabila keluar tampilan seperti ini klik OK saja. Nanti akan tampil menu format removable disk app. Dan ini adalah menu pilihan untuk format SD card kita ya teman-teman. Kita klik start dan proses format SD card berjalan. Bila sudah selesai, klik OK dan close aplikasi boot card marker. Kemudian kita copy data yang ada di dalam folder unlock USB ke drive F yang ada di SD card tadi. Dan setelah selesai kita cabut card reader dan kita lepas SD card-nya. Dan kita tancapkan di slot yang ada di STB B860H. Dan nanti setelah SD card yang sudah terisi bootloader tadi sudah ditancapkan di slot SD card yang ada di STB dan dilanjutkan dengan short pin R87. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.